Kita intro dulu. La 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 la. Dulu kau bangangkan orang. Kau kata orang tu tak reti jaga negara sebab ringgit jatuh dan macam-macam lagi. Sekarang ringgit jatuh merudum di bawah zaman kau. Boleh tak kalau orang tu kata engkau ni bangang pula? Macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Kasor betul bukaan video Papa Berry pada petang ini, ya dak? Tetapi taklah Kasor mana. Ayat itu bukan ayat saya, tetapi ayat daripada ketua pembangkang yang tiba-tiba sahaja telah mendapat tonik baru untuk menjadi ketua pembangkang yang lebih garang lagi untuk kerajaan Perpaduan Madani ini. Kalau anda tak percaya, anda tonton video ini. Kredit kepada Sufi Kamari atas editing. Yang paling hari ini dipersoalkan oleh rakyat semua. Saya ingat semua orang dah tengok dalam social media isu kejatuhan nilai mata wang ringgit sendiri. Dulu masa kita dalam kerajaan, macam-macam video. Saya kata kerajaan gagal, kerajaan. Yang jelas harga terus melambung naik. Kerana harga import naik. Memang betul harga import naik. Jadi di parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ini. Harga barang ayam dah naik 6 bulan. Sebelum raya puasa, nak masuk raya haji, raya Cina, baru minggu lalu tubuh jatuh kuasa kabinet. Ini kerajaan apa ni? Bangang. Sekarang ni siapa yang bangang? Dia kata kerajaan bangang. Kalau hang, dia kata kalau currency jatuh, maknanya kerajaan bangang. Itu yang dia kata. Cuba dia kata diri sendiri sekarang. Harga currency mata wang ringgit kita sudah jatuh, kita ambil balik video tu tunjuk. Kau bangang. Itu yang dia kata. Kita tak kata lah, kita hanya ikut je. Kita ulang apa yang telah dikatakan oleh pejabat naik. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Garang betul sekarang ini ketua pembangkang, ya. Mentah-mentahlah mereka dah buat sidang media semalam mengumumkan bahawa Perikatan Nasional akan terus menggempur parlimen selepas ini. Kita harapkan kegarangan ini kekallah sampai bila-bila. Janganlah tanya hangat-hangat teh ayam. Dan insyaAllah saya akan tetap berada kat sini untuk memantau keadaan dan akan menegur mana yang patut. Tetapi balik pada cerita kita pasal kebangangan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda semua tahu ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang menjelang PRU yang ke-15, oh, bukan main dikutuk kerajaan. Sebab masa itu kan nilai ringgit kita jatuh disebabkan oleh tindakan Amerika Syarikat yang duk menaikkan kadar faedah mereka sampai gila-gila punya. Dan kalau anda masih ingatlah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika zaman Perikatan Nasional, terutamanya zaman COVID, berada pada kadar yang paling rendah dalam sejarah negara kita, iaitu 1.75%. Dan kemudian pada tahun 2022 dinaikkan sebanyak 4 kali oleh Ismail Sabri dan juga Tengku Zafrul pada ketika itu sehingga mencapai kadar 2.75%. Rendah sedikit berbanding kadar OPR sebelum COVID. Tetapi kenaikan kadar OPR itu terpaksa dilakukan pada ketika itu sebab macam saya sebut tadi, Amerika Syarikat memang tengah menaikkan kadar interest mereka gila-gila sampai menyebabkan satu dunia mata wang bermasalah. Tetapi masa itu, walaupun ringgit kita jatuh disebabkan oleh situasi ini, Anwar Ibrahim tak nak dengar. Dia kata kerajaan ini bodoh, tak geti jaga negara sebab ringgit jatuh. Dia tak nak sibuk tentang faktor-faktor luaran dan sebagainya yang menyebabkan ringgit jatuh. Kita cuba kabur dah masa itu. Ringgit jatuh disebabkan oleh kekuatan luar biasa mata wang Amerika Syarikat akibat kadar faedah yang melambung tinggi. Tapi diorang tak nak dengar. Diorang tetap hendak membodohkan kerajaan Perikatan Nasional, hendak membangangkan Tengku Zafrul. Tengok-tengok Tengku Zafrul dikatakan bangang itu jadi menteri bawah kerajaan dia. Mana nak tak muka? Tetapi kita pendekkan cerita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kita dapat lihat, terutamanya untuk tahun 2024 ini, ringgit kita setiap minggu mencatatkan kejatuhan. Silap, setiap hari mencatatkan kejatuhan sebenarnya. Kalau anda rajin-rajinlah baca sinar harian, setiap hari mesti ada laporan tentang nilai ringgit yang semakin lama semakin merudum. Dan pada ketika ini, ketika video ini dibuat, nilai ringgit telah ditutup pada kadar RM4.78 untuk setiap dolar Amerika Syarikat. Sikit je lagi nak mencapai RM4.79 macam tahun lepas, dan sikit je lagi untuk mencapai nilai harga rahmah. Tetapi bila kita ajukan benda ini kepada kerajaan, kita cuba pulang paku buah keras kepada mereka, menyatakan bahawa di bawah mereka inilah ringgit kita jatuh menjunam gila-gila punya. Walaupun Amerika Syarikat tidaklah seagresif dulu dalam menaikkan kadar interest mereka, mereka tak nak terima. Mereka kata, oh, ini salah orang itu, salah orang ini, salah perang, salah Amerika, salah China, semua salah kecuali kerajaan Perpaduan Madani. Dapat dekat Menteri Ekonomi pula lagi
lagi kurang hajar. Tengok apa yang Menteri Ekonomi kata ketika diajukan berkenaan dengan nilai ringgit. Dan sebab itu kalau orang tanya saya kan, apa kerajaan ni buat untuk ringgit semua ni kan? Kita tak boleh buat style-style dulu pakai duit rizab kita pergi main pasaran mata wang semua. Hanya untuk tunjukkan ringgit ni nak kukuh. Kerana nanti dia jadi macam KWSP lah. Untuk politik nampak cantik, kukuh. Habis berbilion-bilion ringgit di pasaran kan. Nak tak nak kita kena bersabar lah orang hantar macam mana pun. Kerana kita kena tumpu kepada menstrukturkan ekonomi kita supaya 3-4 tahun akan datang banyak industri-industri dan syarikat-syarikat yang boleh menawarkan potensi pulangan lebih baik. Yang ini yang akan menarik minat kepada Malaysia. Lagi banyak menarik minat ke Malaysia, maka lebih banyaklah wang masuk, ringgit akan naikkan. Itu yang pertama. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Yang kedua ialah soal fiskal. Kalau tengok Malaysia sekarang kan, defisit kita tinggi, hutang kita banyak kan. Orang bencilah nak dengar bolehlah duk cerita pasal fiskal hutang, fiskal hutang semua ni kan. Kemudian soal pendapatan cukai negara kita ni rendah, hanya 11.7% daripada GDP. Apa yang pelabur ataupun rating agency buat, Fitch ke, Standard Poor's ke, Moody kan, dia tengok balance sheet negara kita, dia tengok hutang berapa, berapa banyak bayar interest, dia tengok apa nama ni, tax income as a percentage of GDP. Kemudian dia bandingkan Malaysia sebagai sebuah negara yang high middle income, tengok high middle income negara lain macam mana. Dan bila dia tengok, kita kena terima hakikat lah. Contohnya hutang kita ni tinggi berbanding dengan average a similar country. Tax revenue as a percentage of GDP rendah berbanding negara lain kan. Jadi sebab itu bagi dia tak menarik lah. Jadi bila dia kata tak menarik, fund manager semua ni, dia tak masuk Malaysia. Bila dia tak masuk Malaysia, dia tak beli bond kita, dia tak portfolio tak masuk. Dia recommendation dia kepada industri ini bukan growth area, negara lain, emerging market lain lagi bagus dan sebagainya. Itu ada kesan kepada ringgit. Yeah. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Bongak je kojo kau. Dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, si Rafizi kata kita kena sabar lah. Nilai ringgit jatuh ke apa-apa ke benda tu biasa. Nak buat macam mana? Sebab ada external factors yang kita tidak boleh nak kawal. So kita kena sabar sebab nilai ringgit ni akan bounce balik dan sebagainya. Fuh, rasa tenang di hati tuan-tuan dan puan sekalian. Kan bagus kalau masa peringkat nasional nilai ringgit jatuh tu diorang duk kata macam ni, kita kena sabar, sabar. Nilai ringgit jatuh ni nak macam mana? External factors. So kita kena sabar, kita akan bangkit balik dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Tak pula, masa mereka menjadi pembangkang, tak cukup tanah mereka belasah. Bila mereka ini jadi kerajaan, ambil kau, tak cukup tanah pula mereka nak sorok. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Soalan yang telah diajukan oleh ketua pembangkang ketika sidang media peringkat nasional semalam itu memang satu soalan yang betul-betul tepat ke batang hidung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu anda kata Perikatan Nasional ini tak geti jaga negara. Jadi sekarang nilai ringgit jatuh gila-gila, bahkan mencatatkan rekod sebanyak 2 kali di bawah kerajaan Perpaduan Madani ini. Bahkan nilai ringgit kita for the first time paling rendah berbanding dengan dolar Singapura. So boleh tak kalau kita nak katakan yang kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang juga merupakan Menteri Kewangan, tak reti jaga negara. Kat sini kita nak tengok jugalah apa yang anak-anak papa nak spin. Nak tengok jugalah apa yang ekonomis kesayangan anak-anak papa ni nak spin juga masalahnya. Terdebat lah. Tetapi nombor data dan fakta tidak menipu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nilai ringgit kita terus jatuh, jatuh dan jatuh lagi walaupun macam-macam perkara cuba lakukan oleh kerajaan ini. Dan sekiranya kalau benda dibiarkan, saya takut harga barangan akan menjadi semakin mahal. Sebab apa? Sebab nilai import akan meningkat disebabkan oleh kejatuhan mata wang kita ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, macam yang kita selalu kata, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka pun masalahnya. Sebab itulah bila kita tegur benda-benda macam ni, anak apa-apa duk kata, oh kenapa kau tak dalam podcast, kenapa kau tak grill je Rafizi, kenapa kau tak bakar je menteri dan sebagainya, poyo, bacul, penakut dan sebagainya. Hai, entahlah. Sandi Hamzah dah kata macam ni kan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula ni, kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang sampai Abang Jamil mampus.